Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua dan audiens semua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah rutinitas pada siang hari ini di acara Marco Tursina Sharing and Learning. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, saya Nabila Adinta Yasmin. Pada siang hari ini akan menjadi moderator dan menemani Bapak Ibu untuk memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih. Nah, acara Marco Tursina ini dilakukan oleh Lazuardi Tursina dalam rangka memperingati Hari Literasi Internasional dan juga Bulan Bahasa. Acara ini akan diselenggarakan selama satu bulan dari tanggal 24 September hingga 22 Oktober. Nah, acara ini akan berlangsung setiap hari Jumat bersama dengan narasumber yang berbeda-beda dan topik yang berbeda-beda juga tentunya. Baik, pada kesempatan di siang hari ini, kita akan bersama dengan narasumber yang dulu pernah riset di Jepang pada satu tahun yang lalu. Nah, kita bisa sharing nanti dengan teacher ini. Nanti kita panggil bersama-sama ya. Bagaimana literasi yang ada di Jepang dan bagaimana ya budaya atau culture yang ada di Jepang. Yuk kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teacher Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teacher Nabila. How are you today, Teacher Nana? I'm doing great. Teacher Nabila gimana? I'm doing well too, Teacher Nana. Oh ya, untuk Bapak Ibu semuanya, saya harap, kami harap Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti acara pada siang hari ini hingga akhir. Nanti pada akhir acara akan kami share link untuk absensi. Nah, Teacher Nana nih, wah, Teacher, kayaknya saya akan nyapa dengan bahasa Jepang nih, biar kita kayaknya kebawa di suasana Jepang ya, kayaknya. Oke, gimana ya? Konnichiwa, Teacher Nana. Konnichiwa, Nabila Sensei. Ya, Teacher Nana bisa introduce self by bahasa Jepang mungkin ya, Teacher Nana ya. Oke, saya coba ya. Ya, hajime mashite, watashi no namae wa Nana desu, Indonesia jin desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai. Waduh, apa nih artinya, Teacher Nana? Iya, jadi artinya hajime mashite itu adalah salam kenal, watashi no namae wa Nana desu, nama saya Nana, Indonesia jin desu, saya dari Indonesia, dan dozo yoroshiku onegaishimasu itu senang berkenalan dengan Anda. Hai, saya juga senang. Oke, Teacher Nana. Teacher Nana, kita mau ini nih, tanya-tanya. Teacher Nana, dulu tinggal di Jepang ya? Dalam rangka apa? Dan di daerah mana sih Teacher Nana tinggal? Oh ya, dan berapa lama juga Teacher Nana tinggal di sana? Iya, jadi pada tahun 2019, saya ada kesempatan untuk melaksanakan riset kolaborasi di salah satu universitas yang ada di Hiroshima. Tepatnya di Hiroshima Prefecture. Dan selama kurang lebih 3 bulan. Itu. Wah, 3 bulan, Teacher Nana. Cukup lama ya. Teacher Nana tinggal di Hiroshima tadi ya? Iya, betul. Hiroshima Prefecture. Oh, wow. Kalau nggak salah, Teacher Nana di Hiroshima itu ada keterkaitan juga sama Indonesia ya? Bisa nggak ceritain gimana keterkaitannya sama Indonesia dulu? Iya, mungkin Bapak Ibu sekalian audiens mungkin udah kenal, udah pernah dengar sejarah Hiroshima dan Indonesia. Dulu pada tahun 1945 ada peristiwa pengeboman nuklir oleh Sekutu di Hiroshima. Kemudian di situ Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Sehingga ketika ada peristiwa tersebut, penjajah Jepang pulang ke negaranya dan Indonesia bisa merdeka tepat di 17 Agustus 1945.
gitu. Wow, jadi ada keterkaitannya ya sama Indonesia ya, di mana itu sangat memorable banget bagi warga Indonesia maupun Jepang. Iya, betul sekali. Dicerna, nah, kita nanti bakal menjawab juga nih pertanyaan dari audiens semua. Bagi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan berkaitan dengan literasi yang ada di Jepang, bisa mengetikkan pada kolom komentar, pada YouTube, dan juga kolom chat di Zoom meeting ini. Baik, Teacher Nana nih, yang pertama saya dulu ya mau tanya ya. Teacher Nana, di Jepang itu terkenal banget kan sama karakter-karakternya orang Jepang yang ya bisa dibilang wow gitu kan ya Teacher Nana. Sama ini gimana sih yang selama Teacher Nana amati di Jepang itu kayak gimana karakternya orang Jepang di sana? Iya, jadi Teacher Nabila ada banyak sekali karakter orang-orang Jepang yang mungkin buat saya sangat mind blowing. Apalagi ketika saya di sana, saya rasakan itu manfaatnya gitu. Yang pertama adalah orang-orang Jepang itu mereka sangat tepat waktu, di mana semua orang itu sangat menghargai waktu, baik waktunya sendiri atau orang lain. Contohnya kalau misal mereka ada janji untuk meeting gitu, pasti 10 menit sebelumnya sudah standby duluan gitu. Dan mereka tuh tidak ingin membiarkan orang lain tuh menunggu gitu. Karena seperti yang kita tahu juga, mereka punya jadwal yang padat yang telah mereka susun setiap hari. Kemudian yang kedua, ada orang-orang Jepang itu mungkin terkenal dengan sebutan workaholic. Jadi mereka tuh suka bekerja, bahkan sempat betul ada banget. Kasus, bahkan sempat ada kasus meningkatnya kematian akibat terlalu banyak bekerja. Maka wow. Dari situ pemerintah Jepang memberikan peraturan supaya pembatasan bekerja seperti 9 to 5 seperti itu di Cernabila. Lalu yang ketiga, pada saat pertama kali saya datang di Jepang itu saya sudah merasakan bahwa negara ini sangat well organized, terutama di fasilitas publik ya yang bisa saya rasakan gitu. Dan juga mereka itu di sana karena terkenal dengan teknologi yang advance, jadi saya juga bisa merasakan bahwa memang betul negara ini sangat tertata dengan baik. Terus juga orang-orang di sana sangat kooperatif dan follow the rule. Mereka sangat mematuhi peraturan. Contohnya nih, kalau soal mengantri, mungkin audiens sudah banyak yang tahu ya, kalau di Jepang itu mereka sangat tertib mengantri. Jadi berbaris dengan tertib, kalau sebelum waktunya mereka masuk, mereka juga pasti akan menunggu di luar. Gitu. Contohnya mengantri di restoran, atau mengantri di mesin pembelian tiket, atau mengantri di toilet dan lain-lain. Begitu di Cernabila. Jadi benar-benar budaya yang sangat ini ya, rapi dan penuh dengan hal yang banyak bisa kita tiru harusnya ya. Dan hal itu bisa ini juga ya mempengaruhi literasi yang ada di Jepang ya, Teacher Nana ya. Iya, tentu Teacher Nabila, karena mungkin kita tahu ya kalau orang-orang Jepang itu terkenal dengan bookworm juga, mana suka sekali membaca. Nah, jadi dari karakter-karakter yang udah saya sebutkan tadi, orang-orang Jepang itu bisa disiplin untuk membaca buku, disiplin untuk melakukan segala hal. Nah, contohnya nih, kalau di kendaraan umum, mereka disiplin untuk mengantri, kemudian setelah masuk di dalam kendaraan umum, karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu pula, mereka bisa menunggu dengan membaca buku. Menurut pengalaman saya nih, selama di sana, selama mengendarai kereta, itu banyak sekali orang-orang Jepang itu di sana membawa buku. Semua jenjang usia bahkan. Ada yang anak-anak sekolah, kemudian ada orang tua juga. Ada yang baca buku, kalau orang tua mungkin baca newspaper gitu ya. Ya, wow, keren banget. Jadi banyak ya yang kegiatan-kegiatan di Jepang itu yang
apa namanya, membuat mempengaruhi dari sifat sikap I'm sorry, mulai dari berpengaruh dari karakternya untuk literasinya. Wah, keren banget. Oke, Teacher Nana, saya nih masih kepo-kepo nih, kalau misalnya di Jepang itu bagaimana sih penerapan literasinya di anak-anak atau di usia dini atau bahkan di sekolah-sekolah. Teacher Nana pernah mengamati itu nggak waktu berada di Jepang dulu, di Hiroshima tepatnya? Nah, iya. Jadi kalau kita ngomongin tentang sekolah-sekolah yang ada di Jepang, mereka memang dari sejak dini sudah memperkenalkan dengan buku dan juga bagaimana sih supaya anak-anak itu mencintai proses membaca buku gitu ya, Teacher Nana. Nah, beruntungnya di Jepang sama di Indonesia tuh sama jenjangnya, ada preschool, ada elementary school selama 6 tahun, kemudian junior high school 3 tahun dan senior high school 3 tahun. Nah, di kalau preschool, karena anak-anak mungkin belum bisa baca ya, Teacher. Nah, jadi mereka sama teachernya itu pasti dibacakan. Jadi fokus untuk membacakan cerita, membacakan dongeng atau yang lainnya. Intinya mereka tidak mereka sudah terbiasa dengan buku gitu. Kemudian kalau untuk di sekolah dari SD sampai sampai high school, mereka itu diberikan kegiatan berupa waktu untuk berliterasi di jam-jam sebelum jam pembelajaran. pelajaran dimulai. Ya, betul. Jadi Wow. sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Berarti sama dong, di sini kan juga ada gini ya, apa namanya, jam-jam khusus untuk meningkatkan literasinya di Ya, sekolah-sekolah betul. sekarang. Mungkin di Indonesia juga nggak kalah sih sebenarnya, udah mulai menggalakkan kegiatan berliterasi dulu. Saya ketika SMA juga sempat ada program 15 menit sebelum pelajaran, ada Membaca. literasi, jadi baca buku apa aja gitu. Terus, oh ya, saya juga mau menyinggung nih, Teacher Nabila. Saat ini kan kita kenal Mas Menteri nih, Mas Menteri Nadiem Makarim, mulai menggalakkan program-program yang bisa meningkatkan anak-anak itu sadar berliterasi. Gitu. Contohnya kayak di, sekarang UN kan diganti dengan ANBK. ANBK, Gitu. ya. So, di mana dalam proses asesmennya itu melibatkan literasi. Dan juga pun di sekolah-sekolah kayaknya sekarang udah mulai ada pojok membaca ya, Pojok Teacher. baca, reading Iya, corner. jadi membuat kayak buku itu aksesibel untuk anak-anak kapanpun mereka mau baca gitu. Oh ya, Udah kalau kita disediakan ngomongin ya. Di Lazardi tuh sebagai salah satu teacher di Lazardi ya, Teacher, saya merasakan beruntung sekali sih, kayak ada satu mata pelajaran yang disebut dengan library yang masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi anak-anak tuh diharuskan mengenal tentang library, literasi, membaca buku dan lain-lain. Iya, betul banget, Teacher Rama. Jadi di sini sudah di Lazuardi Tersina menyediakan 1 jam mata pelajaran untuk library. Jadi 1 jam itu untuk melakukan, aduh, 2 jam pelajaran, Teacher. 2 jam pelajaran untuk mengenal buku, membaca, yang pastinya ada di perpus sekolah. Nah, itu juga salah satu upaya ya, Teacher, untuk meningkatkan sadar membaca. Iya, Nah, betul. oke, Teacher. Nah, ini kita udah punya beberapa pertanyaan ternyata. Wah, cepat sekali. Di sini ada dari Ibu Ristanti dari TK Darul Falah. Pertanyaannya seperti ini, Teacher. Apakah di Jepang terdapat pembelajaran terhadap bahasa Indonesia, di mana di Indonesia ada pelajaran tentang pelajaran dari bahasa negara lain? Oh, mungkin maksudnya di seperti Indonesia ada pelajaran lain gitu, seperti Inggris, Mandarin. Mungkin di Jepang ada nggak pelajaran Indonesia masuk ke Jepang juga? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jadi, sejauh yang saya tahu nih, enggak semua sekolah memang memberikan pelajaran, mungkin pelajaran muatan lokal kalau di Indonesia ya, itu bahasa Indonesia. Jadi, ada beberapa sekolah yang merasa butuh untuk diajarkan pengajaran bahasa Indonesia. Karena ada beberapa daerah yang banyak penduduk Indonesia juga ada untuk dalam apa ya, kepentingan Bisnis mungkin ya, bersama. orang tuanya. Juga di kalau di universitas nih ada banyak sekali universitas yang mendirikan program studi bahasa Indonesia. Jadi memang
ditujukan untuk orang-orang Jepang atau orang-orang Jepang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia dan segala macam culture Indonesia. Mungkin audiens juga bisa menemukan di YouTube, biasanya kan banyak sekali orang-orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia ternyata dan paham budaya bahasa Indonesia, walaupun mereka belum pernah ke Indonesia. Jadi juga cukup dikenalkan ya di Indonesia, di Jepang tentang Indonesia. Mulai dari bahasanya dan juga budayanya juga dikenalkan gitu ya. Wow. Terus Teacher Nana di ngomong-ngomong tadi tentang apa namanya pengenalan bahasa dan juga literasi pada anak usia dini atau sekolah. Di Jepang itu kan ada berbagai macam aksara ya, ada berbagai macam tulisan. Nah, itu kalau nggak salah ada berapa ya Teacher Nana ya? Ada tiga kalau nggak salah. Ada bener? Iya, ada tiga ya. Nah, kalau apa aja Teacher Nana, tolong. Ya, ada katana. Ada kanji. Oh, kanji. Kanji itu nggak hanya di Jepang ya, di Korea, di apa Cina juga ada kanji. Kemudian ada yang kedua hiragana dan katagana. Katagana. Apa sih bedanya dari ketiga itu? Kalau kanji itu mungkin lebih ribet ya, teacher. Kalau kita mungkin pernah sempat melihat tulisan kanji itu tulisannya jauh lebih kompleks. Itu karena mereka tulisan-tulisan itu mengandung meaning terhadap suatu benda atau wilayah atau daerah-daerah di Jepang dan lain-lain. Terus ada lagi namanya hiragana. Hiragana itu alfabetik. Kalau di Indonesia mungkin seperti suku kata. Jadi A sampai Z itu ada, tapi tidak sama ya sebenarnya alfabetiknya antara Jepang dan mungkin Indonesia. Kalau di Indonesia kayak aksara Jawa gitu nggak sih, teacher? Bukan. Iya, lebih simple gitu ya. Jadi langsung hiragana itu, tapi hiragana digunakan untuk menulis kata-kata serapan dari kanji. Jadi untuk membantu menulis kanji gitu. Dan yang terakhir itu ada katagana. Kalau katagana itu alfabetik juga, suku kata yang digunakan untuk menulis kata-kata serapan atau kalimat serapan. Seperti kalau misalnya ada bahasa Inggris dituliskan dengan menggunakan katagana, atau nama-nama orang, nama-nama kita itu diteruskan dengan katagana. Wow. Nah, ada beberapa tulisan gitu di Jepang kan ya. Terus kalau misalnya mengajarkan ke anak-anak yang masih usia belia, apa gimana ya caranya teachernya biasanya kalau di sana? Teacher Nana pernah memperhatikan atau pernah tahu nggak kira-kira kalau di sana itu gimana caranya teachernya untuk memberikan pelajaran itu? Nah, sejauh yang saya tahu juga nih, ada beberapa creative ways yang digunakan untuk teacher-teacher mengenalkan kosakata kanji ataupun huruf-huruf Jepang gitu. Contohnya yang pertama yang saya ingat tuh namanya kamishibai. Kamishibai itu kayak paper plate for storytelling. Jadi kayak ada kumpulan gambar-gambar yang nanti diceritakan. Jadi kita menceritakan story dengan menerjemahkan dari kumpulan gambar-gambar itu. Ini biasanya dari situ nanti anak-anak bisa mengoleksi apa kata-kata kalimat-kalimat dari kanji, atau bisa menerjemahkan gambar itu dengan tulisan deskripsi menggunakan kanji, hiragana atau katagana. Di fun ways ya, dibuat kayak ya, game betul. Gitu ya. Wow. Jadi seru gitu ya, teacher. Jadi mereka membuat pelajaran itu juga sebagai hal yang menyenangkan ya, teacher ya. Ada lagi nih, teacher. Ada yang kedua, gamesnya namanya Kurata Card. Jadi dia pakai flash card. Ada mungkin hampir sama dengan kartu remi sih sebenarnya kalau di Indonesia, tapi bentuknya itu kartunya ada satu gambar, ada juga yang deskripsi dari gambar itu. Jadi nanti dicocokkan siapa yang paling banyak dapat kartu itu yang sudah cocok, nanti dia yang menang. Biasanya dimainkan oleh anak-anak gitu. Ada juga di slide, boleh yang terakhir. Mungkin slide terakhir. Oh, ini udah ada gambarnya ternyata. Oh, ini apa ini, teacher? Ini yang ada kucing itu, teacher. Itu namanya kamishibai tadi.
Jadi menceritakan dari gambar-gambar itu. Kemudian yang sebelahnya itu, ini ada dua kartu purata, dan yang bawah itu anak-anak yang sedang memainkan kartu itu. Jadi mereka bisa, Yang mereka bisa mengenal hiragana, katakana, dan juga kanji. Wah, ini apa nih tulisannya, teacher? Puisi kah atau kata-kata ini ya? Apa namanya? Yang menjelaskan deskripsi deskripsi tadi itu tadi ya? Ya, jadi sebenarnya isinya tuh random ya, jadi tergantung dari gambar yang tersedia di kartu itu. Jadi dicari mana sih deskripsi yang paling cocok. Wah, keren banget. Boleh nih, nanti kita tiru ini di Indonesia ya, teacher, dengan hal-hal, dengan fun ways ya. Kita menciptakan literasi itu hal yang menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis aja ya, teacher Nana ya. Ya, betul sekali. Okay. Nah, kita ada pertanyaan dari Bunda Hana. Pertanyaannya ini, apakah di sekolah-sekolah di Jepang perjenjangannya dilengkapi dengan target buku fiksi yang mereka harus baca? Sejauh yang saya tahu tuh sepertinya nih ya, itu tidak memberikan kayak harus menghatamkan buku tertentu, tapi mereka itu juga menggunakan buku itu, komik atau buku bergambar itu sebagai media pembelajaran. Jadi di luar jam pelajaran mereka pun membaca komik atau buku tersendiri yang di dalamnya berisi materi pembelajaran gitu. Jadi mereka pun bisa nyaman membaca dan juga dapat cernaan informasi dari pengetahuan yang ada dalam buku itu. Oh, wow. Jadi juga banyak ya di sana ya. Sekarang teacher Nana, saya tuh masih penasaran nih sama ini nih. Jadi di sana itu sebentar. Saya udah catat kok. Pertanyaan yang mau saya baca itu yang saya mau tahu itu ada banyak sebenarnya, tapi sebentar satu-satu dulu. Nah, di Jepang itu kan elektroniknya terus apa namanya? Perkembangan zamannya kan sangat gitu ya. Oh ya, itu kan sudah sangat tinggi ya. Nah, kalau di Jepang itu banyak nggak sih orang yang masih pakai buku biasa atau physical book ya, seperti kita pada umumnya? Kan udah ada itu namanya e-book, terus yang koran di HP atau gimana gimana sih kalau di Jepang itu, apa mereka juga pakai handphone atau pakai langsung e-book kayak gitu, atau biasa lebih mereka lebih suka pakai physical book? Ya, jadi sepanjang yang saya amati, mereka tuh sangat menghargai sekali buku-buku printed book, buku-buku asli gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang menggunakan buku ini, buku asli, jadi bukan e-book gitu. Cuman nggak memungkiri juga di sana juga mereka menyediakan banyak sekali aplikasi untuk membaca electronic book. Jadi mungkin untuk anak-anak muda seperti yang teman-teman, jadi saya punya teman-teman Jepang tuh, mereka ada yang suka membaca dari handphone karena mungkin lebih mudah itu aksesnya. Terus juga, tapi selama saya di sana ketika mengendarai kereta seperti yang saya katakan tadi, itu banyak sekali mereka yang membawa buku gitu. Jadi buku apapun itu, buku physical book gitu. Jadi emang jadi kelihatan kalau oh mereka ini lagi baca buku ya, oh mereka kayak gitu. Wow. Di sana juga difasilitasi ya, teacher, di Jepang kayak misalnya kan di daerah-daerah umum, oh maaf, bukan daerah umum, apa namanya, kayak tempat umum di Jepang gitu, mereka menyediakan koran atau tempat baca gitu nggak? Iya, betul. Ada banyak sekali akses kita untuk membaca buku di sana. Kayak di public area seperti mall atau bahkan supermarket, kayak kalau di sana kan adanya, kalau di sini Indomaret, kalau di sana 7-Eleven atau Family Mart. Toko serba ada. Serba, betul. Di toko serba itu bahkan ada satu area yang di situ ada buku-buku yang bisa kita baca bebas dan bisa kita beli juga.
Siapa pun boleh baca, siapa pun boleh beli. Di mana-mana kita bisa menemukan buku. Jadi gampang ya, gampang banget nemuin buku di Jepang. Betul. Nah, teacher Nana, menurut teacher Nana, nih ya, kan di Jepang itu adalah penghasil buku bergambar terbanyak nih. Yang kita tahu nih kayak komik, anime, terus apalagi ya, manga. Nah, itu keberadaan buku komik tersebut itu berpengaruh nggak sih sama kegemaran membaca dari anak-anak Jepang? Utamanya bukan anak-anak aja ya, kayaknya orang dewasa juga suka ya kalau misalnya ada gambar-gambarnya gitu ya. Iya, betul. Jadi di Jepang tuh terkenal dengan penghasil buku bergambar ya. Buku bergambar yang disebut dengan manga dan ada anime gitu-gitu juga kan. Ya, betul. Komik gitu. Nah, di sana mereka memproduksi itu yang memang ditujukan untuk anak-anak supaya mereka merasakan keasikan dalam membaca itu. Lalu dari situ mungkin pemerintah di sana memanfaatkan dengan menjadikan itu sebagai media pembelajaran. Saya ada nih gambarnya di slideshow. Mungkin operator boleh minta tolong. Oh, komiknya dijadikan pembelajaran atau buku pelajaran. Yang sebelumnya nih kayaknya operator ya. Nah, ini. Di ini ada komik, mungkin kita kenal ya, One Piece. One Piece. Siapa? Anak kecil tuh, anak-anak remaja sekarang pasti tahu One Piece itu komiknya menceritakan tentang apa. Terus juga, apa namanya, ada di slide bawahnya lagi. Minta tolong, operator. Nah, jadi mereka juga ini ya, membuat komik-komik tersebut itu sebagai tempat untuk belajarnya anak-anak juga ya. Ya, jadi ada juga memang yang pembelajaran itu dikemas dengan berupa buku bergambar gitu. Kayak bahkan pelajaran seperti fisika, biologi, menggunakan komik. Kolar, gitu, menggunakan komik. Ada gambarnya sih, teacher, mungkin boleh minta tolong operator slide setelah ini. Nah, ini. Itu kita bisa baca ya, fisika. Itu di dalamnya tuh ada pelajaran-pelajaran fisika yang bisa disimak oleh anak-anak. Jadi selain mereka asik membaca, mereka juga dapat tuh visualnya gitu. Wow. Visualnya. Oh. Apalagi untuk kita orang dewasa pun kadang lebih suka baca yang ada gambarnya, teacher. Betul banget sih. Kita juga pilih-pilih fontnya biasanya gitu. Kalau banyak gambarnya, mungkin orang yang tipe-tipe visual itu lebih mudah mencerna. Mencerna, betul banget nih. Ini kayak dari sampulnya kayak ini ya, teacher ya, kayak KKPK, kecil-kecil punya karya ya. Karya ya. Iya, lebih ada KKPK. Betul. Untuk Bapak Ibu dan audiens semua, jika ada pertanyaan dan mau bertanya langsung dengan open mic, boleh banget dengan raise hand. Kemudian bertanya kepada teacher Nana. Oke, Oke, baik. Nah, teacher Nana, yang kita tahu kan kita udah bahas literasi-literasi nih. Menurut teacher Nana, literasi itu apakah hanya cuman membaca dan menulis aja ya, teacher, kalau di apa namanya? Sepengamatannya teacher kalau sama di Jepang. Kan ada macam-macam tuh, nggak cuma baca tulis. Iya, kalau dulu mungkin kita mengenal literasi itu dengan membaca, menulis. Tapi seiring jalannya waktu, literasi itu mungkin bisa diartikan sebagai gimana caranya kita mencerna informasi dari sumber itu sendiri, entah itu buku atau segala macam data atau informasi yang lain untuk yang bermanfaat untuk keseharian kita. Nah, yang lebih advance-nya lagi nih, literasi itu saat ini bisa digunakan untuk melatih berpikir kritis, problem solving, dan lain-lain. Gitu. Jadi nggak hanya kita membaca aja, tapi kita nggak mencerna dengan baik. Gitu. Tapi kita nggak bisa mengolah informasi itu dengan baik. Kayak gitu. Tapi kita lebih bisa mendapatkan hasil dari membaca itu sendiri, menikmati membaca, kemudian
Dari situ kita bisa berlatih untuk berpikir kritis, menganalisis, dan untuk keseharian kita nih, kita bisa problem solving, mengatasi permasalahan dengan baik. Gitu. Wow, keren, 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 keren. Teacher Nana, selama Teacher Nana tinggal di Jepang, kan seperti di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi ini, kita kan sudah banyak nih sekolah inklusi atau sekolah yang ada difabelnya. Sepengamatannya Teacher Nana, di Jepang itu dia mereka ramah nggak sih sama anak-anak difabel? Gimana gimana sih mereka membantu anak-anak yang mungkin mohon maaf tunanetra atau enggak tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar kayak gitu, mereka ramah nggak atau bagaimana sih pemerintahan Jepang untuk mengatasi mereka yang belum maaf yang difabel untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita untuk mendapatkan literasi yang setara kayak gitu, teacher? Ya, ini pertanyaan sangat menarik nih, teacher Nabila. Jadi dimanapun kita berada kan di situ kadang ada orang-orang yang membutuhkan perhatian yang lebih, terutama para penyandang disabilitas. Kalau di Jepang itu ada mungkin contohnya untuk tunanetra, saya pernah baca tuh ada namanya kantenji. Kantenji. Itu ya kantenji itu merupakan braille kanji. Jadi para penyandang tunanetra itu mereka tetap bisa berliterasi atau membaca informasi berita gitu dengan menggunakan kantenji. Pun juga di Jepang kan karena kita tahu ya teknologinya sangat advance, jadi mereka itu kadang ada yang menggunakan robot-robot untuk membantu mereka menyimak sebuah berita atau mungkin bisa disebut dengan talking books ya. Talking books. Jadi seolah-olah bukunya yang bercerita gitu, yang membacakan gitu. Dan sebenarnya di Indonesia juga ini juga sudah ini bekerja sama dengan organisasi yang namanya JICA atau Japan International Cooperation Agency. Nah, mereka berkolaborasi untuk memberikan fasilitas terbaik untuk penyandang disabilitas terkhusus di Indonesia juga. Wow, jadi juga cukup ramah ya mereka dalam memberi kesempatan yang sama kepada anak-anak difabel di sana. Ya, atau bukan anak-anak aja ya, orang dewasa juga yang mohon maaf mungkin difabel kayak gitu ya. Baik, Teacher Nana. Di sana kan juga ada ini ya, apa namanya? Itu tadi kan untuk yang tuna netra. Kalau misalnya untuk yang namanya di tuna rungu mungkin mereka juga menggunakan bahasa isyarat ya, Teacher Nana ya, dengan bahasanya sendiri. Kalau misalnya untuk ini bahasa isyarat tuh memang ini ya, siapapun mungkin bisa melakukan bahasa isyarat, berlatih bahasa isyarat sebagai upaya untuk memberikan membantu di difabel yang tunarungu untuk bisa tetap berlatih gitu. Dan bertepatan nih juga kemarin nih hari internasional bahasa isyarat. Bahasa isyarat internasional. Sebenarnya menarik sekali untuk kita bisa belajar bahasa isyarat gitu sebenarnya untuk siapapun. Wow, tadi kan disinggung juga nih kalau misalnya di Jepang itu pada anak-anak yang difabel tidak bisa melihat juga ada talking books. Nah itu kan pastinya pakai e-book ya daripada pakai physical books. Nah tapi saya penasaran nih, bedanya e-book dan physical book dan lebih efektifan mana sih menurutnya teacher Zidna? Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin efektif mana yang lebih besar itu preferensi ya. Jadi semua orang bisa merasakan yang mana yang lebih efektif untuk dirinya sendiri bisa membaca buku tertentu gitu. Tapi mungkin beberapa orang merasakan kalau kita membaca printed book itu lebih terasa suasananya membaca gitu, kayak sense of sliding page by page. Betul banget tuh teacher. Jadi kayak kadang tuh kita membaca lebih buku
kayak kita membuka lembaran halaman tuh kayak kita wah, lebih aku udah ini nih udah sampai baca, udah segini ini, nih udah segini ini, bacanya ini. Udah sih oh masih segini nih bacanya ya, gitu ya. Jadi sensasinya terasa di akhirnya kita mau baca lagi ya sih. Terus juga instead of ngomongin damage screening dari membaca e-book itu bisa mungkin orang beberapa orang berpikir untuk lebih menyukai e-book karena lebih handy, karena mudah dibawa kemana-mana gadgetnya gitu, terus meminimalisir storage, terus juga ya mungkin mereka lebih murah mungkin ya teacher ya. Iya, lebih murah juga, lebih affordable kalau mau baca buku apapun. Kalau dari buku sekarang tuh kayaknya lagi ada itu tuh teacher, gadget yang namanya Kindle, itu gadget kayak iPad gitu, itu memang digunakan khusus untuk membaca kayak membaca elektronik buku. Oh, nah, yang bentuknya kayak pad gitu kan ya, iPad ya, gitu. Bentuknya kayak iPad gitu. Cuman memang dikhususkan untuk buku membaca elektronik. Oh, wow. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Ika Alfiana. Teacher, apakah di Jepang toleransinya tinggi seperti agama dari negara atau dari orang-orang dari negara lain kayak gitu? Ya, sepengalaman saya tinggal di sana itu mereka toleransinya cukup tinggi karena mungkin saya di Hiroshima Prefecture ya, bukan di jantung kota, bukan di Tokyo, jadi mungkin keberagaman itu tidak terlalu luas. Cuman di Hiroshima itu banyak sekali pendatang-pendatang dari Asia, mungkin jadi akhirnya mereka sudah lama tinggal bersama, jadi toleransinya jadi sudah terbiasa, jadi mulai terbiasa. Saya juga dan orang-orang di sana itu ramah, jadi meskipun kita nggak kenal nih, kalau kita ketemu pasti menundukkan kepala, jadi kayak senyum gitu. Gue sebenarnya nggak kenal gitu, dan mengutamakan orang lain, kayak misal kalau kita berjalan gitu, berjalan bersamaan, nah mereka mempersilahkan kita dulu. Dan alhamdulillahnya tuh selama saya di sana, saya merasakan toleransi itu tinggi. Mungkin beda kasusnya dari orang lain, bisa jadi ada yang mungkin pernah merasakan itu di luar konteks ya. Kalau kita ngomongin toleransi, gitu. Jadi selama saya di sana nggak ada masalah terkait dengan toleransi. Pun di sana juga agamanya beragam, ada yang mereka itu kalau ngomongin agama, mereka ada satu sebenarnya agama, ada banyak sekali agama di sana, kayak rata-rata mereka menganut Buddha, Buddhis. Juga ada agama yang namanya Shinto juga, tapi juga banyak sekali yang mereka tidak beragama. Iya, ateis ya banyaknya. Ada teman saya yang mereka tuh percaya ada Tuhan tapi tidak punya agama. Oh gitu. Di situ cuman mereka tuh tetap menghargai. Iya, yang saya salut mereka tetap menghargai. Bahkan ada yang teman akrab saya waktu di Jepang tuh mereka tanya penasaran tentang Islam gitu. Kenapa sih kok harus pakai jilbab gitu? Kenapa kan kalau rambutnya digerai kan cantik gitu. Dia bilangnya gitu. Itu mereka sempat tahu, pengen tahu tentang Mekah gitu, Ka'bah. Kok di sana tuh banyak sekali sih orang, sampai banyak sekali gitu. Apa sih menariknya? Jadi mereka penasaran sih. Jadi dari situ terlihat kalau toleransinya sebenarnya mereka mau menghargai orang lain gitu, terkait agama dan lain-lain. Wow, oke. Nah, teacher Nana, Jepang itu yang tadi di sana bilang kan cukup tinggi ya lo toleransinya. Nah, kalau misalnya ada tadi kan di Jepang itu sendiri ada 3 macam literasi atau aksara ya. Bagaimana sih orang Jepang itu juga mengenal literasi yang huruf ini Latin? Apakah mereka juga ini apa namanya? Familiar dengan huruf Latin, seperti Indonesia kan sudah familiar dengan Latin, kemudian ada bahasa Inggris yang kita juga menggunakan aksara yang sama seperti itu. Apakah di Jepang juga familiar dengan itu, atau bahkan mungkin di apa namanya diserap kayak itu tadi? Gimana teacher? Iya,
Ya, tentu mereka juga mempelajari tentang alfabet yang A, B, C, sampai Z. Tentu mereka juga mengenal itu. Walaupun kalau pelafalan itu pasti berbeda ya pronunciation-nya. Karena mereka banyak yang nggak bisa ngomong R gitu. Ada yang nggak bisa ngomong Z atau gimana gitu. Cuman mereka juga mengenal kalau ada huruf A, ya ada huruf A sampai Z gitu. Dan juga mungkin sama ya dengan orang-orang di Indonesia, mungkin sebagian mereka juga mau mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, entah itu untuk keperluan studi atau untuk keperluan kooperasi, bekerja sama dengan warga negara asing dan lain-lain. Mereka juga mempelajari itu di sekolah-sekolahnya. Dan karena ya tentunya ya kalau kita di public area pasti untuk menyamakan, maksudnya orang lokal dengan orang-orang asing bisa sama-sama membaca, itu tentu dengan alfabetik. Alfabetik, iya. Karena biar lebih ini ya, orang asing juga bisa bahasa Inggrisnya mungkin, terus abis itu ada bahasa Jepangnya juga di atasnya. Ya, wow. Seperti di Indonesia ya, ada di Bali tuh kan kayak ada aksara Balinya, terus kemudian di bawahnya juga ada bahasa, oh di Jogja, iya gitu ya, di Jogja, atasnya ada aksara Jawanya, di bawahnya ada bahasanya, apa, Latinnya. Oke, Teacher Nana, menurut Teacher Nana, apa sih yang bisa diambil baiknya dari karakter Jepang untuk Indonesia, bagaimana cara, apa ya, cara-cara orang Jepang untuk lebih form book. Nah, bisa ditiru juga di Indonesia. Menurut Teacher Nana, apa sih yang bisa kita? Tentu banyak sekali. Salah satunya itu kesadaran kalau kita tuh harus menguasai banyak informasi dari manapun kita akan dapat dan dimanapun kita berada. Jadi, dengan kesadaran tersebut, maka ada keinginan yang tinggi untuk kita itu mau membaca dari segala jenis sumber, entah itu dari buku, dari koran, atau bahkan dari sebenarnya dari sosial media juga bisa itu, asalkan kita bisa cerna yang baik-baiknya gitu. Nah, jadi kemudian kalau karakter dari orang Jepang sebenarnya saya katakan tadi, kayaknya disiplin yang tinggi untuk mau membaca setiap harinya secara konsisten, maka itu bisa menjadikan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk kita membaca buku gitu. Mungkin seperti itu Teacher Nabila. Wow, jadi ada ini ya, karakter orang Jepang yang gak mau wasting time hanya untuk menunggu, jadi sambil menunggu mereka membaca, dan apalagi itu disediakan di fasilitas-fasilitas umum di Jepang, kayak gitu ya Teacher ya? Betul, jadi ada itu Teacher, aku mau cerita tentang library. Oh iya, ya. Wah boleh nih di library di Jepang Teacher. Jadi selama di sana saya sempat beberapa kali, karena tempat paling nyaman buat saya belajar di sana itu adalah library di kampusnya Hiroshima University. Berbeda nggak Teacher sama library-nya di Indonesia, terutama di Banyuwangi ini? Ngomong-ngomong tentang library, sebenarnya di Indonesia tuh sebenarnya penyedia fasilitas library terbanyak loh di urutan kedua setelah India. Cuman kita belum sadar akan adanya fasilitas itu untuk menunjang banyak sekali informasi gitu. Perlu dorongan-dorongan yang luar biasa. Ya, balik lagi ngomongin tentang library. Oh iya. Itu di library di kampus itu buka 24 jam selama weekdays. Jadi kalau weekend itu tutup. Jadi kalau weekdays, kapanpun kita bisa ke sana. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang digunakan, yang bisa kita gunakan. Dan juga gimana library itu bisa nyaman untuk kita gunakan untuk membaca gitu. Dan di sana bukunya sangat lengkap, ada di kampus saya waktu itu ada 3 lantai dan banyak sekali buku lengkap
bahkan international student juga disediakan buku-buku international book. Jadi kalau orang-orang Jepang mungkin lebih nyaman membaca menggunakan kanji ya, tapi kalau untuk enggak semuanya international student itu sebenarnya bisa bahasa Jepang. Jadi mereka tetap membutuhkan buku-buku internasional bisa dibaca siapa aja. Itu jadi kita bisa menemukan banyak sekali buku yang kita mau. Kalau kita mau cari buku education itu sudah lengkap. Sudah tersedia lengkap ya. Ya, kita juga bisa cari. Sama kok kayak di Indonesia juga ada mesin pencari buku ya, kalau kita di library ya. Nah, nanti kita bisa temukan di mana sih rak nomor mana, terus di area mana gitu kita bisa cari. Ada nggak sih bukunya, tersedia nggak sih? Terus kalau mau pinjam juga ada mesinnya, sama kayak di Indonesia juga. Cuman kita baru bisa pinjam kalau kita punya kartu akses. Jadi sana kalau mau ngapa-ngapain tuh pakai kartu gitu. Terus juga di sana tuh ada berbagai macam jenis kursi yang saya suka. Itu ada kursi sofa, ada kursi yang digunakan untuk berkelompok, ada kursi-kursi yang disediakan di samping jendela. Mungkin karena kalau kita mau baca tuh kadang kita butuh pemandangan. Area yang nyaman, dilengkapi dengan pemandangan yang indah. Gitu. Kayak gitu, teacher. Oh ya, sama ngomongin bookstores nih. Di sana tuh juga banyak sekali seperti yang udah saya katakan tadi. Kalau di bahkan di Toserbat tuh ada bookstore-nya meskipun mini bookstore gitu. Di sana juga ada bookstore yang lengkap di mall gitu. Jadi kalau kita di sini ya ada enggak semua buku bisa kita baca. Mungkin semua kayak diplastikin gitu, teacher. Kadang menurut saya pengalaman saya nih, saya tuh suka baca buku kalau mau beli buku tuh saya suka baca dulu gitu. Tapi kalau boleh, teacher. Kalau bukunya belum dibuka, itu kan kita enggak bisa beli dulu. Kalau di sana itu bukunya tuh bisa dibaca. Jadi sebelum kita beli bukunya, kita juga bisa disediakan banyak sekali kursi-kursi di bookstore itu yang bisa kita gunakan untuk membaca buku. Jadi free gitu, kalau asalkan kita membaca buku aja. Kalau mau kita rajin di sana, tuh kita pasti udah dapat banyak sekali informasi. Mungkin itu juga ya membuat karakter dari Jepang itu sadar akan membaca, sadar akan literasi ya, teacher ya? Iya, betul. Wah, keren banget. Untuk audiens Bapak Ibu semuanya, boleh deh kalau misalnya ada pertanyaan bisa raise hand untuk bertanya kepada teacher Nana berkaitan dengan literasi secara langsung dengan open mic. Tidak apa-apa, kami akan buka kesempatan. Ayo, Mbak Nabila. Iya sih. Oh, selamat siang Bapak Alfian. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Suara saya jelas ya. Ya, jelas sekali, Bapak. Saya mengikuti dari awal. Terima kasih, Tika Zidra, ya. Saya mau tanya, setelah ini saya komentar. Hari. Ya, begini. Tika Zidra ke Jepang itu dalam rangka apa? Oh, iya. Ya, jadi pada tahun 2019 itu saya ada riset kolaborasi dengan salah satu universitas yang ada di Hiroshima, namanya Hiroshima University, untuk melaksanakan riset murni bioteknologi. Saya ingin menyampaikan gini, saya pada semua teman-teman, saya senang acara ini. Di Bandu tiga. Saya rasanya baru dari Jepang. Ya. Hai, arigato Bapak. Arigato gozaimasu. Saya rasanya baru dari Jepang. Ya. Artinya begini, pada semua teman-teman yang ada di forum ini. Mengapa saya tanya dalam angka apa kejadiannya datang dari Jepang? Dengan tujuan awal, tapi kita bisa menceritakan secara
konkret tentang beberapa yang ditanyakan oleh Siti Nabila. Ini berarti saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa prinsip kita bisa belajar pada siapapun, kita bisa belajar dimanapun, dan kita bisa belajar kapanpun, itu benar-benar dipakai. Luar biasa itu. Sehingga melihat sesuatu hal yang kecil seakan-akan itu di negeri orang remeh-temeh, tetapi itu menjadi pembelajaran yang baru. Maka karena banyak orang begini, orang begitu datang ke tempat wisata misalnya, kita ke Malang, kita ke Jogja, saya pernah dengan teman-teman ya, dari tempat penginapan menuju Borobudur, itu rata-rata tipis tidur di Cenabila itu. Ya itu tidur gitu. Seakan-akan yang akan dilihat itu hanya di Borobudur gitu. Nah, gitu kan ya. Wisatanya aja. Dia lupa perjalanan dalam waktu katakan 40 menit dari penginapan kepada Borobudur, ketika kita toleh kanan, toleh kiri, itu banyak hal yang menginspirasi kita. Nah, sehingga saya terima kasih banyak apa yang dipaparkan oleh Tersisita kepada kita pada saat ini. Maka jangan mimpi Tita Nabila dengan belajar dari Jepang hari ini terus ingin mengubah Indonesia. Nah gitu, nggak begitu bagi saya, itu terlalu mimpi mengubah Indonesia gitu. Jadi bagaimana sebenarnya hanya menginspirasi kita mengubah di tempat kerja di sekitar kita, mengubah di keluarga kita dari apa yang disampaikan Tita Nabila kita pada siang hari ini. Itulah. Okay. Kalau kita tidak bisa melakukan perubahan terhadap tempat kerja kita, tidak bisa merubah keluarga kita pada diri kita dan interaksi dengan kita, wah rugi banget kita. Jadi nggak usah menunggu bahwa kita akan melakukan perubahan yang lain, tapi apa yang bisa kita lakukan? Karena untuk melakukan perubahan, saya tetap berpikir begini, dari apa yang dipaparkan oleh kita, inilah sebenarnya produk pendidikan. Tidak ada itu antri yang seperti itu, bagaimana bentuk literasi yang dilakukan begitu, perilaku-perilaku masyarakat Jepang itu semua produk pendidikan. Nah, baik di pendidikan formalnya maupun di pendidikan informalnya dan seterusnya, tapi itulah yang mengubah pada perilaku. Nah, sekarang teman-teman yang ada di forum ini sudah mulai bisa berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang terdidik di negeri kita. Nah, gitu kan? Ya, kalau dibuat semacam untuk pengalaman, katakan bentuknya seperti ini, ya terjadi orang yang berpendidikan dasar itu ada di bawah, jumlahnya banyak, semakin naik ke atas itu semakin sedikit. Nah, kita bisa jadi ketika pendidikan kita itu kita berada di posisi tengah ke atas, Nah, sehingga kalau orang terdidiknya saja yang berpendidikan tidak bisa mengubah perilaku seperti yang banyak diceritakan dengan Cita-Cita, kita bisa berharap pada siapa? Nah, gitulah, kita bisa berharap pada siapa? Karena saya cerita sedikit aja, saya tidak banyak tahu luar negeri seperti yang sebaikan Cita-Cita ya dia. Tetapi saya cerita sedikit bahwa ketika pertama kali saya ke Singapura di tahun 2010. Sebelum saya terbang ke Singapura, diceritakan bahwa bagaimana budaya di Singapura dalam hal merokok itu, saya langsung yang bawa bekal rokok di tas saya dengan korek apinya itu dan seterusnya, langsung di bandara saya berikan pada orang tukang sapu itu, mas pakai saja. Saya benar-benar meniati sejak detik itu bahwa saya harus berhenti merokok. Nah, karena saya merasa orang yang berpendidikan, kalau saya pulang dari Singapura tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada publik, saya malu banget. Jadi saya sejak saat ini kan idealis banget, tapi keren, berhentinya merokok saya keren. Saya hanya ingin melihat bagaimana di negeri orang yang sudah luar biasa, bagaimana peradaban saya yang berpendidikan bisa kalah di tetangga itu yang tidak berpendidikan. Nah, gitu loh. Nah, sama dengan yang disampaikan itu, saya banyak mengamati. Sekalipun saya ke titik-titik untuk wisata, misalnya, tetapi saya mengamati apa yang dilakukan oleh masyarakat Singapura. Salah satunya itu adalah tidak ada, ini terlepas dari Singapura tidak terlalu luas, tidak ada satupun
lahan satu petak di Singapura yang tidak digarap dengan baik. Tidak ada. Jadi lahan yang nganggur itu tidak ada. Jadi dari sekian banyak cerita selama di Singapura, saya langsung buat slide oleh-oleh dari Singapura. Saya presentasi di hadapan kepala sekolah. Ketika saya presentasi di hadapan kepala sekolah, pertanyaannya sama persis tiga Nabila tadi. Ada kepala sekolah yang tanya, Pak Alfian, Singapura itu kan sempit. Indonesia ini luas. Gitu loh. Tidak mungkin Singapura itu diubah seperti Singapura karena lahan Indonesia luas. Saya balik bertanya, yang suruh ngurusi sampean suruh ngurusi Indonesia siapa? Gitu loh kan begitu kan? Kita hanya disuruh dengan SK yang kita terima, itu adalah mengurusi sekolah sampai sebagai kepala sekolah yang luasnya hanya 1 hektar. Itu jauh lebih sempit dibandingkan dengan Singapura. Nah, gitu lah maksud saya. Maka kalau Singapura yang luasnya katakan sama seperti lebih luas Banyuwangi lah misalnya, itu bisa diurus dengan baik. Mengapa yang 1 hektar ini tidak bisa diurus dengan baik? Nah, jadi saya senang Teacher Sinta ini luar biasa memanfaatkan indranya itu ya. Jadi bukan hanya apa yang dilihat, tapi apa yang dirasakan, apa yang didengar, itu bisa menceritakan secara sempurna bagi saya. Dan tinggal kita bagaimana yang ada di ruang Zoom ini, Teacher Nabila. Kali lagi tidak untuk mengubah Indonesia. Yang hal yang bisa diterapkan di Indonesia, tepatnya. Tapi menurut saya hal yang perlu Teacher Sinta sampaikan di manajemen apa yang harus dilakukan di sekolah kita kan gitu kan, budaya apa yang harus diberikan kepada anak-anak kita gitu kan, ya. Dan seterusnya, karena seperti saya katakan hanya dengan literasi salah satunya selain dengan numerasi ini yang akan benar-benar menjadi bekal kepada kita kita berprofesi seperti apa ya. Nah, ayo kita mengambil hikmahnya dari semuanya untuk melakukan perubahan pada diri kita. Jangan sama seperti, saya baca buku itu sama seperti salah satu kuburan di Inggris sana. Dia meninggal 1875 kalau tidak salah, ya meninggal. Pusaranya kan biasa, kalau orang agama Nasrani itu kan pusaranya besar, tuh, kayak pintu. Pusaranya pintu dan di situ ditulis dengan terjemahan seperti ini. Dulu saya ingin mengubah dunia. Ketika masih muda, saya ingin mengubah dunia. Tapi saya tidak bisa mengubah dunia ini. Akhirnya saya sederhanakan, saya ingin mengubah negara. Ternyata saya juga tidak mampu mengubah negara. Saya ingin mengubah kampungku. Saya juga tidak bisa mengubah kampung saya. Akhirnya saya sederhanakan terus, saya sampai ingin mengubah keluarga. Tidak mampu juga saya mengubah keluarga. Sampai usia saya tua, katanya. Di pusara itu ditulis lengkap. Seandainya pola pikir saya diubah, ketika masih muda, saya ingin mengubah diri saya menjadi lebih baik. Barangkali terus saya bisa mengimbaskan ini pada keluargaku. Keluargaku baik mengimbaskan kepada kampungku, kepada negaraku. Berikutnya berarti saya bisa mengubah. Artinya harus dibalik. Jangan berpikir untuk mengubah yang luas dan seterusnya. Tetapi ayo pada diri sendiri. Dari diri kita. Gitu ya. Terima kasih, saya mendapat pembelajaran dari Jepang, saya akhirnya nggak terlalu ingin ke Jepang, karena saya sudah tahu Jepang. Sudah terbawa ya Pak ya, suasana Jepangnya ke sini. Terima kasih, kita juga nampak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga Bapak. Terima kasih, Waalaikumsalam. Sekali juga nih pelajaran yang disampaikan oleh. Jadi intinya dari kita sendiri ya teacher ya, mengadaptasi dari Jepang untuk kita terapkan juga ke diri sendiri, untuk baru bisa mengubah di sekeliling kita. Wow, banyak banget ya. Tidak cuma hari ini ya teacher Zina, di minggu depan kita juga punya tips-tips untuk mendongeng bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di link pendaftaran kemarin. Terdapat ada lima materi. Ada besok itu bersama Teacher Cici, tips-tips dalam mendongeng, dan juga ada dari Teacher Happy bagaimana literasi yang ada di Lazuar di Tursina, yang tadi kita sudah sempat singgung nih, yang masalah library di jam pelajaran. Nanti akan disampaikan lebih dalam lagi oleh Teacher Happy. Kemudian juga ada
read aloud yang juga disampaikan oleh teacher kita, dan juga pentingnya perkembangan bahasa dalam pertumbuhan yang akan bersama teacher Ben di tanggal 22 atau hari terakhir nanti. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi berkaitan dengan literasi yang ada di Jepang? Boleh dari teachers-nya juga nih mau bertanya tentang apa sih yang ada di Jepang, literasinya seperti apa gitu. Barangkali ada yang masih penasaran gitu. Boleh nanti open mic juga. Oke, nampaknya sudah paham ya. Sudah jelas tuan nih kayaknya pembabarannya teacher Zitna tentang literasi yang ada di Jepang. Teacher Zitna, nah udah sampai di akhir acara nih. Teacher Zitna atau teacher Nana ya kita panggilnya. Lebih enak. Kalau anak-anak di sekolah sih rata-rata panggilnya teacher Nana. Teacher Nana ya. Oke deh, teacher Nana. Ada enggak sih quotes atau sepatah kata untuk closing statement pada hari ini? Kalau ada kata-kata Jepang yang bisa disampaikan juga boleh deh nanti. Oke. Sebelum kita ke closing statement, mungkin ada beberapa tips yang mungkin saya nanti kalau nggak saya sampaikan nih, saya merasa ada yang kurang nih. Boleh. Selama saya mengamati di sana untuk meningkatkan gimana cara gemar membaca untuk anak-anak pun untuk kita sendiri, itu ada beberapa cara. Kalau untuk anak-anak mungkin buatlah membaca itu menjadi menyenangkan atau make it fun, kemudian make it accessible dan rewarding. Jadi setelah mereka merasakan betapa asiknya membaca buku, mereka juga bisa mendapatkan mudah akses untuk... Iya, mudah ya, untuk mendapatkan akses. Mendapatkan ya. Buku di mana ketika pada saat yang random, kadang anak-anak tuh aku mau baca buku sekarang, tapi kalau nggak ada buku yang bisa diakses, maka ya sama aja. Jadi make it accessible, jadi mudah dimanapun untuk didapat untuk anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga rewarding, gimana caranya kita memotivasi anak-anak untuk suka membaca itu yang biasanya bisa diterapkan tuh dari rewarding. Kalau sudah membaca beberapa lembar, nanti mau dibelikan apa. Tapi itu walaupun itu sebenarnya tidak selamanya bagus, cuman paling tidak kita sesuai dengan didikannya masing-masing ya, teacher Nana ya. Paling tidak kita bisa menumbuhkan motivasi anak-anak itu untuk membaca buku. Dan kalau untuk orang-orang seperti kita nih, yang supaya kita tuh semangat untuk membaca terus gitu. Itu ya caranya hanya dengan mulailah membaca sesegera mungkin, membaca buku apapun itu di sebelah kita, di mana posisi kita berada gitu. Jangan menunggu sempurna untuk membaca buku, tapi buku itu yang akan menyempurnakan kita. Wow. Don't let the perfect be the enemy of good. Sometimes we should go with good enough and double down in that. Dan ada juga mungkin kita jadi ada sebuah jarak antara kita dengan permasalahan hidup kita, itu bisa jadi hanya sebuah buku. Jarak itu bisa terdekat kalau kita membaca buku itu, kemudian kita serap informasinya, kita serap pengetahuannya untuk bisa kita memahami, kita gunakan untuk permasalahan-permasalahan hidup kita, biasanya gitu. Tapi buku itu juga menjadi jarak terjauh ketika buku itu hanya di buku, kita tidak sentuh, bahkan tidak kita baca. Jadi mulailah membaca buku sesegera mungkin. Ada satu lagi sih, teacher, saya tuh semangat banget kalau ngomongin tentang karena diri saya pribadi jadi merasa termotivasi untuk baca juga akhirnya. Jadi untuk terus-terus baca terus. Nah, dulu tuh ada hal menarik yang disampaikan oleh guru saya. Ketika kamu mau pergi kemanapun, bawalah at least satu buku aja. Buku apapun, bawalah satu buku minimal. Karena walaupun kita tuh nggak ada niatan untuk nanti baca buku, tapi
bisa jadi kalau kita senggang, kita nggak ngapa-ngapain, kita lagi nggak pegang gadget, buku itu pada akhirnya juga akan terbaca. Ya, betul banget, teacher. Gitu, itu salah satu, mungkin salah satu jalan untuk kita bisa mengakses, jadi baca bawa buku kemana aja. Okay, gitu. Dan juga itu bisa mengurangi kita untuk membuka sosmed mungkin ya, yang biasanya kita scroll HP, ganti deh, ganti buka buku, atau enggak di HP-nya diganti, membukanya diganti nih dari sosmed ke buku elektronik kayak gitu ya, teacher ya. Betul-betul, teacher Nadia. Gimana sih kita bisa, kalau kita scrolling social media atau kita scrolling handphone, mungkin kita bisa menemukan informasi. Apa namanya, menemukan informasi sense of itu, kayak kita bakal terus-terus gitu. Gimana caranya perasaan itu bisa ada ketika kita membaca buku gitu. Jadi membuat hal penasaran ya, apalagi ini ada apa lagi. Ini ketika kita penasaran untuk membaca sosial media, kita juga sebisa mungkin bisa menghadirkan perasaan itu ketika kita membaca buku. Baca buku. Wow. Kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya pada anak-anak dengan cara itu tadi, fun ya, dengan cara yang fun, games, mendongeng. Nah, ini juga nanti akan kita bahas di minggu depan nih, mendongeng. Jadi gimana nanti sadar membaca dari sejak dini dengan cara mendongeng itu tadi nanti sama teacher Cici. Baik, Bapak dan Ibu sudah tersedia di kolom chat untuk absensi, link absensinya. Boleh segera diisi untuk mendapatkan sertifikat dari Lazuardi Tursina. Okay. Teacher Nana, ada lagi yang bisa disampaikan kepada kita? Nah, oh ya. Closing statement ya. Okay deh. Ya, kalau biasa kalau di seminar, kalau ada acara kayak gini, pasti terakhir ada closing statement. Bung Hatta pernah bilang, membaca buku tanpa dicerna itu sama dengan makan tanpa diserap nutrisinya. Jadi sama aja kita kenyang kalau kita nggak dapat gizinya. Jadi baca buku, tapi kita juga mencerna isi dari buku. Terima kasih. Wow, gitu pause dulu dong. Terima kasih, teacher Nana. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dalam kesempatannya hari ini untuk mengikuti sampai akhir bincang-bincang bersama Teacher Zitna mengenai Jepang. Arigato, Teacher Zitna. Arigato gozaimasu. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya di minggu depan bersama Teacher Cici. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Sebelum itu, teacher, kayaknya kita nggak sah deh kalau kita belum foto bersama ya. Boleh deh di open kamera Bapak Ibu semua untuk melakukan sesi foto bersama. Terima kasih banyak juga untuk teacher Nana yang sudah sharing pada siang hari ini. Bagaimana ya literasi yang ada di Jepang dan bagaimana suasana-suasana Jepang. Saya juga merasa, wow, Jepang itu gini toh. Kayak gitu ya. Oke, di sini ada 2 slide. Saya akan memfoto sebanyak 2 kali. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di minggu depan di hari Jumat pukul 1. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar di kegiatan lain atau lupa nih, oh ya, saya cuma daftar 1, boleh lagi dibuka link pendaftarannya dan dicantum lagi di kegiatan lain ya, boleh banget, masih bisa. Dan juga boleh mengajak dari saudara dan teman-teman lainnya untuk mengikuti acara Makro Tersina ini. Oke, saya Nabila Rinta Yasmin sebagai moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Sampai jumpa.